Weh, cepat. Uji nak lambat. Hei, kau ke mana ni? Lama aku tunggu ni. Biasa tu aku kerja, aku grab. Grab? Hari Sabtu ni aku kerja ke? Nak buat macam mana, Nas? Gaji aku sikit sangat. Paksa aku buat kerja part-time. Satu-satu pun. Takkanlah. Kau kerja bagus kot. Gaji masuk kot. Apa masuk? Gaji aku RM2,000 je. Ciput ke? RM2,000 okey lah tu. Boleh survive lah. Aku dulu duduk Pahang tu. Gaji RM2,000. 7 keturunan tak habis. Senang kau cakap, Nas. Kau gaya. Semua apa-apa kau tanggung. KKN ni RM2,000 mana cukup. Kau bayangkan RM2,000 tu. Aku nak bayar duit air, elektrik, estro. Semua tu dapat RM100 lebih. Belum lagi duit rumah sewa aku. RM100 bulan tu. Mak aku tu pun aku bagi yang RM300. Sedih tu. Kau tolak, aku nak RM300 tu, Nas. Kalau boleh, aku bagi RM50 ke. Tapi tu lah. Sedih tu. Sebab tu lah aku je grab. Tapi hari ni, sedih tu. Dua orang ada. Alah, sabarlah. Esok-esok adalah tu dalam 100 orang nak naik grab kau. Ini satu hal lagi. Bapak aku dah tanya dah. Bila masuk Minang, bila masuk Minang. Penat tu. Kau dah tanya ke? Awin kau berapa antara dia minta? 20K. Uish, 20K? Harga kancil siut. Baik kau beli kancil lah. Aku dah pening lah. Nak cek duit hantaran lagi, duit kahwin lagi. Serabut tu. Penat tu, datang dari kampung. Yang gaji RM2,000. Aku ingat cukup. Ya, 2KL kan. Aku punya banyak. Tak cukup tu, Nas. Kalau aku tahu benda ni jadi, biar aku duduk kampung ke, Nas. Bagi kami aku makan, aku rindu duduk kami aku. RM1,200 pun cukup. Dah, Joy. Jangan macam ni. Jangan give up tu. Macam mana aku tak give up, Nas? Dengan gaji aku sekarang ni, tak boleh tu 2KL. Kita ni duduk zaman moden, bukan zaman dulu. Masa tanda langsung bayar tu. Yalah tu, dulu gula 10 sen dapat 10. Sekarang mana dapat macam tu. Barang mahal, minyak mahal, nak makan pun mahal. Kau boleh survive ke? Aku nak cakap apa, Jun. Dulu aku pun hidup susah agak. Hari-hari sarapan Maggi tau dengan family aku. Duit tak ada. Bapak aku tolonglah orang kat pasar. Bawa lori semua. Dapatlah duit sikit tu, Jun. Lepas tu, abang-abang aku pun terpaksa lah kerja part time semua. Nak tolong family aku kan. Apa aku selalu lah pesan kat aku. Kita kaya ke, kita miskin ke, kau selalu sedekah. InsyaAllah, Jun, gaji kau yang RM2,000 tu lebih bercukup. Lebih punya. Tapi mak kau dekat kampung tu yang lupa bagi pula. Duit kita boleh cari. Lebih pun tak apa, duit boleh kita cari, Jun. Tapi reda mak tu yang paling penting. Terima kasih, Anas. Aku pegang tu cakap pun.